mungkin intinya sih saya bisa dilihat waktu kami pun di pemerintahan, intinya kan tidak cukup kita sejahtera, kita harus sejahtera dan bahagia. Ya, kalau sejahtera itu kan bagian pendapatan kita naik, kita dapat bekerja, kita dapat makan. Tapi ternyata itu tidak cukup, ya. Bahwa kita sejahtera tidak cukup, kita sejahtera dan bahagia. Dan kalau masyarakat itu bahagia, sudah pasti pertumbuhannya akan lebih baik, ya. Karena masyarakat yang bahagia itu multiplier effect atau dampaknya kepada berbagai macam hal, bukan saja pertumbuhan, tapi bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita hidup sesama, itu semuanya jadi positif. Jadi menciptakan iklim yang positif, dan kalau kita menjaga alam, itu pasti berarti kerusakan alam yang akan menurunkan pertumbuhan juga akan berkurang. Kira-kira begitulah kalau kita lihat secara garis besarnya. Ya, ternyata dimensi dari pembangunan atau pertumbuhan itu berubah terus, ya, dalam arti orang ekonom yang pertama yang diukur adalah pendapatan, ya. Yes. Jadi pendapatan adalah ukuran yang paling umum untuk melihat negara maju atau enggak. Setelah itu semua sadar, oh, tidak cukup hanya negaranya maju secara ekonomi. Bagaimana dengan kesejahteraan yang ada di dalam negara itu? Muncul yang namanya Human Development Index. Diukurlah macam-macam hal, sanitasi lah, pendidikan, infrastruktur, dan seterusnya. Ternyata itu pun nggak cukup. Tidak cukup basic infrastructure untuk development youth daripada manusianya itu tercukupi juga. Ternyata kebahagiaan itu menjadi tambahan yang lebih penting lagi. Jadi kita tidak cukup ekonominya maju, pembangunan kemanusiaan atau masyarakatnya cukup, kita juga harus bahagia. Maka itu muncul pembahasan sejak 2011, bagaimana kita mengukur kebahagiaan, ya. Termasuk BPS akhirnya juga punya indeks kebahagiaan, dan ada move untuk membuat World Happiness Report yang sampai akhirnya juga ada World Happiness Index, ya, yang mengukur apakah kita maju, kita juga mencukupi untuk kebutuhan manusia, tapi kita juga bahagia, ya. Jadi dimensi, tambahan dimensi yang ternyata sangat penting, karena kalau manusia, kalau negaranya bahagia harusnya tidak ada perang, ya. Harusnya tidak ada intoleransi, ya. Jadi banyak hal yang muncul dari pentingnya mengapa kita harus bahagia. Jadi dari segi bagaimana mengkoordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, antar kementerian, dan sebetulnya juga mereka sudah berupaya untuk melakukan outreach ke stakeholder, ya, masyarakat, secara lebih menyeluruh, apalah akademisi, apakah NGO, apakah CSO, apakah university, dan tentunya youth. Jadi kita dalam hal ini, dalam rangka ini, bekerja sama dengan Bappenas, berusaha mendukung apa yang Bappenas adalah lead agency yang melakukan program aksi ini. Kita berusaha mendukung Bappenas di dalam hal ini, karena menurut hemat kami, bukan hanya di Indonesia, di negara lain pun mengalami masalah yang sama, dalam arti bagaimana sih kita mensosialisasikan, saya paling gak suka kata sosialisasi, bagaimana kita memasyarakatkan konsep SDG ini, sehingga bukan program pemerintah loh, ini harusnya menjadi gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, ya. Dan menurut saya inilah yang harus menjadi focal point kita, bukan pemerintah adalah di situ untuk memberikan mungkin kerangkanya dan kelembagaannya, tapi akhirnya yang menggerakkan tuh kita, nggak bisa hanya pemerintah.